Saya pernah tanya soalan ni tapi tak rajin jawab. Biar saya tanya sekali lagi. Batal ke tak puasa seorang yang mandi junub lepas pada waktu subuh, yang mana ketika hendak meratakan air di bahagian telinga ada air termasuk di dalam, sedangkan pada ketika itu memang air ditujukan pada telinga untuk meratakannya. Baik, dia mandi junub, siapa masa nak gonyoh telinga, termasuk air dalam telinga. Ha, dia masuk air dalam telinga tak batal lagi. Dia masuk sampai kotok baru batal. Kita ambil hak kemudahan bagi kita, fatwa ulama. Hak guana, hak kalau kita mandi kita cuah air dalam telinga. Cebok cuah. Dia kalau masuk lepas pada gegendang dia jadi gegor kepala. Guana kepala ku gegor mengong. Ha, tu batal. Kalau masuk lalu lubang ni dia tak bengang, duduk dalam ni aja. Dimaaf pada syarak lagi. Tak batal lagi. Dah? Ha.